Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara menghapus daftar transfer atau daftar transaksi di Mobile BCA. Untuk lebih jelasnya, teman-teman silakan tonton dan simak video berikut ini. Langkah pertamanya, kita buka terlebih dahulu aplikasi Mobile BCA. Selanjutnya, klik MBCA. Langsung kita memasukkan kode akses Mobile BCA. Selanjutnya klik M-Admin yang ada di pojok kiri bawah. Selanjutnya geser ke bawah untuk melihat daftar transfer atau daftar transaksi. Di sini ada tiga macam. Yang pertama transfer antar rekening, yang kedua transfer antar bank, yang ketiga transfer virtual akun. Untuk yang pertama saya klik yang transfer antar bank atau BCA ke bank lain. Selanjutnya saya akan mencoba menghapus daftar transfer antar rekening, yaitu BCA ke BCA. Saya kecontohkan dengan satu rekening, saya hapus. Selanjutnya klik delete. Selanjutnya klik OK. Maka kita langsung akan memasukkan PIN BCA mobile kita. Selanjutnya maka secara otomatis daftar akan terhapus dari mobile BCA kita atau BCA teman-teman. Demikianlah tata cara menghapus daftar transaksi atau daftar transfer di mobile BCA. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seterusnya teman-teman silakan share ke teman-teman kalian. Sekian dan terima kasih.